harus guys. Hari ini kita bakalan prepare guys. Prepare menuju puncak Piala Dunia, di dunia perkolongan. Di mana toh? Di Padel, Tegal. Di lapak? Padel. Sekarang kita prepare, kita lihat di dalam persiapan apa aja ya toh ya? Yang dibawa. Iya, flyernya siapa aja? Ada PD, ada 8 dari sini. Serius toh? Serius. Banyak banget. Lah, kalau kan banyak flyernya. Bayar ini ntar daftarnya? Pakai duit siapa? Udin gak ada di sono. Ini? Bukan? Bukan, ada di dalam, udah disiapin. Ini burungan B, oh, lagi dijemur. Itu A. Yang ini kagak masuk seleksi. Enggak masuk. Masih dalam pelajaran untuk ada tenaganya dia. Oke, berarti masih belum siap. Iya. Di sini kita lihat ada Udin Dabrol. Masuk toh. Ada tim Dabrol. Din, persiapannya apa aja? Player di bawah berapa, Din? Di bawah 8. Apa aja? Ninja. Terus. Panglima. Terus. Satelit. Terus. Dragon. Terus. Bintang kecil, Top Vegas. Terus. Kalung. Udah, sama kalung. Si tukang tipu. Sekarang kita lagi persiapan guys, yang tadi Ani bilang bahwasanya tim Maestro berangkat ke Piala Dunia guys ya. Ini yang dibawa paling kandang lipat berapa, Din? 4. Kandang lipat 4. Terus pagupon 8 karena bawa player 8 guys. Jadi nanti di sana itu kita bergantian player masuk pagupon, masuk kawin, jadi tukar-tukaran aja. Soalnya kalau kita bawa 8 enggak masuk di mobil guys. Lalu yang persiapan yang harus kita bawa biasanya ya seperti biasalah, jamu, jagung, beras merah, duit, semua yang kita bawa seperti apalagi ya? Arak gosok, vitamin, ya pastilah itu mah ya. Jadi buat teman-teman, doain selalu buat tim Maestro, kita bawa benderanya Bekasi ya guys ya. Amin. Mudah-mudahan Bekasi ada cerita lagi seperti rampok kemarin ya guys ya. Amin. Bekasi dan sekitarnya, se-Indonesia ada kalau bisa. Apalagi dongdang bawa 2, dongdang lepas nih. Dongdang lepas. Wah, itu apa itu di atas dongdang? Camping baju. Wah, 4 hari, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Jadi yang dibawa ini saya jelaskan kembali, yang dibawa yaitu Ninja guys ya. Ninja Satelit, Bintang Kecil, Fabregas, Kalung, Panglima, Katana. Satu lagi Dragon guys, 8. Dan satu lagi 9 dibawa sama Kuarek Bulan, jadinya nanti tim Maestro Lia ya, jadi doain terus prepare dari kami, apalagi persiapannya yang pasti ongkos guys, ongkos makudu, buat makan, buat bayar kontrakan, buat sewa motor, buat rokok, buat jalan-jalan nanti di sana ya. Kalau iya, malam lu ikut gak? Top. Insya Allah nyusul. Nyusul hari apa toh? Hari Jumat. Oke, gitu aja. Dan terima kasih, doain sekali lagi. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel LHP Halus ya guys ya. Nanti kita bakalan live, kita bakalan liput, konten terus. Pokoknya terusnya kita bakalan nggak bosan-bosan di kandang. Oke, gas. Gas. Udah gitu aja. Nanti kita ke mobil, kita angkut-angkutin ya, biar seru. Apa ada yang lucu-lucu, ada iya, warik juga itu yang lucu guys. Oke, lanjut guys. Ini ngapain tuh? Biasa, bagian ikat. Persiapan ke padel siap toh? Siap. Burung pada fit? Fit. Tenang udah. PD aman dah. Pulang mau bawa. Bawa apa toh? Bawa burung lagi. Doain itu ya, lu ya, jaga kandang ya. Ang gua. Lah, ngikut lah. Terus siapa ngempanin di sini? Ada, udah tenang. Oke, siap. Aman udah itu mah. Sip. Harapannya toh buat tim Maestro ke depan ini pas Piala Dunia apa?
Apa harapan ke depannya, Tok? Coba ngomong. Semoga sukses selalu buat tim Metro. Biar enggak di mana-mana ge banyak teman, biar banyak saudara. Biar ada yang degik di antara kita. Dah, itu aja buat tim Metro. Oke. Okay. Semoga makasih. Hati-hati di jalan. Siap. Saya nyusul. Siap. Naik di bawah ini pesawat. Kita berangkat ke Padel, ayo perjuangkan orang Bekasi. Mau kemana, Tok? Camping. Camping. Ya. Sekarang di penghujung vlog kami, guys. Prepare akan ke lapak Padel Piala Dunia. Kore, harapan untuk kita nanti Maestro Liar, tim Maestro Liar. Maestro Liar biar berjuang sampai di mana. Mau apapun yang terjadi, kita perjuangkan untuk Bekasi. Bekasi. Oke. Lapak Padel kita maju ke sana. Maju terus. Jangan putus asa. Gas. Oke. Gas. Thank you.